Basarnas Palangkaraya resmi menutup operasi pencarian korban tenggelam di daerah aliran sungai atau DAS Kahayan pada Sabtu 16 Desember 2023 Tepatnya di kawasan Pahandut Seberang, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Dilansir dari kalteng.com korban bernama Nurdin, 18 tahun, tenggelam saat dirinya dan temannya berlatih balap ketinting Kepala Basarnas Palangkaraya AA Alit Supartana melalui Korlap Basarnas Riwood, membenarkan hal tersebut. Penemuan korban tenggelam pukul 5.00 waktu Indonesia Barat oleh tim SAR gabungan bersama pihak keluarga korban, terangnya. Korban Urdin diketahui tenggelam akibat ketinting yang digunakan terbalik saat berlatih. Saat kejadian, temannya melihat ketinting yang digunakan korban terbalik, namun Nurdin tidak melihat temannya di permukaan air, terang Riwood. Setelah itu, korban dinyatakan hilang dan masuk dalam operasi sargabungan yang dilaksanakan dalam tujuh hari. Riwood mengatakan jenazah Nurdin ditemukan oleh tim sargabungan sekira dua kilometer dari titik awal korban diketahui tenggelam. Korban langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga setelah berhasil ditemukan, terangnya. Korlap Basarnas mengatakan setelah tiba, jenazah langsung dimandikan dan disemayamkan setelah sholat zuhur. Setelah berhasil ditemukan, korban dan telah dievakuasi, maka secara resmi operasi SAR dinyatakan ditutup. Saya ucapkan terima kasih dan seluruh tim yang terlibat, Dikembalikan pada kesatuannya masing-masing, tutup reward. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.